guys, aku udah bangun nih, bangun tidur sama istriku. Ya iyalah, emang mau sama siapa? Sama istriku. Gila. Hari ini kita mau ngapain? Karena hari ini kita ngapain? Ngapain? Kita cek anak-anak yuk. Ayo kita bangun tidur. Jadi kita hari ini mau... Aku sih udah bangun seperti daya tadi. Iya, aku yang agak capek hari ini. Kayak semalam tuh, habis meeting. Meeting? Oh. Ya, kalau weekend dia bangunnya duluan. Kalau weekdays aku yang bangun duluan. Jadi kita ngeliat Ryanza. Ternyata Ryanza udah tambah bule, tambah lucu dia. Ryanza is the best. Ryanza. Aduh, udah tidur terus. Ya Allah. Hai sayang, cinta mama. Lihat. Hai. Hai sayang. Cinta. Cinta banget ini. Aduh, asyik. Aduh. Apa? Senyum. Enggak, main jep. Kok dia enggak senyum sih? Enggak apa senyum, coba lihat papa. Enggak. Ngantuk. Ngantuk terus ya? Bayi tuh kenapa sih? 22 jam tuh tidur. Oh gitu? Saya udah cepet gede, sekarang udah gede loh dulu. Coba kamu pegang, pegang. Pegang. Nah sini, pegang sama papa yuk. Gini aja sama papa santai, kalau sama papa tuh santai. Tuh. Ya santai ya. Mau lihat kamera melayang gak? Bisa melayang. Tangkap lagi, awas. Ini adalah... Bisa melayang lagi. Awas, jangan kasih tahu ke orang-orang ini adalah teknologi tercanggih. Lihat kameranya. Terbang. Tuh kameranya. Tuh. Nggak dipegang. Ambil lagi. Nah, oke. Ini Ryanza, sekarang aku mau ke Ravatar. Aku bikin sarapan ya, mau? Kamu bikin aku sarapan. Roti. Roti with the chocolate, oke? Okay? Come here. Aku juga cek Ravatar di bawah. Aku punya ide. Wow, pada ngapain nih? Hey, what are you doing? Mau bikinin papa, bantuin papa dong? Bikin roti coklat, oke? Okay? Bener? Wih, the best. Ya, inilah pagi-pagi The Andarans. Kita pagi ini kedatangan bintang tamu. Siapakah dia? Berkumis. Aku mandi dulu ya. Habis itu double R, Raffi dan Ravatar membuat coklat dan roti. Oke, kita bikin roti bakar. Boy, it's the best. Siapa yang paling the best? Papa. Oke, mama nomor berapa? Papa nomor? Bagus. Papa nomor satu, nomor dua. Kita bikin double R. Sini double R, kita bikin roti. Let's go. Agogo. Bum. Ravatar, sini dong. Hey. Nih, sini. Oh, belum nyampe. Itu masih. Jadi papa, sini. Belum lah. Tapi kan ama sih nggak kelihatan. Amo tinggi nggak? Kau dulu kan ama naik terus. Sini. Nah, siapa yang mau roti coklat? Aku. Tapi lagi makan sebentar. Nggak masalah. Kita buatin buat mama juga. Lihat. Ayang selain dong. Oke dong, it's the best. Ini gini caranya, colok. Shoot, oke. Lihat papa ya, slice-nya gini. Kalau pakai papa gini. Shoot. Lihat nih. Coba ini gaya papa begini. Ntar dulu. Sekarang, kalau gaya A gimana? Ini. Coba pakein dong. Oh, ditulis sama dia R. Pakein dulu. Pakeininnya lagi, coklat. Pakai coklatnya lagi dong. Nih. Udah, bikin senyum. Udah. Kita bikin dua slice ya. Udah gini. Baru kita tutup, A. Tutup nih. Tutup. Habis tutup, buka. Awas panas ya. Siap, kita akan panggang rotinya. Mau dua atau mau satu? Dua. Oke. Dua ya. Papa kasih lagi, satu lagi. Ini namanya coklat is the best. Ini dua-duanya ya. Siap. Kita langsung tempel gini. Satu, dua, tikus. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada Mama Iyang. Mama Iyang. Lagi apa Mama Iyang? Salim dulu ah ini. Sini, sini. Lagi bikin apa sih? Lagi bikin roti. Mama Iyang gimana sehat Mama Iyang? Alhamdulillah. Lagi bikin roti nih. Coba bikin coba Mama Iyang bikinin. Hah? Bisa gak? Caranya udah, bagaimana? Ini Rafathar lagi... yang bikin sendiri loh Mama Iyang loh. Oh ini Rafathar udah bikin, ini lagi dipanggang nih. Lagi bikin roti katanya buat mamahnya. Tapi yang nomor satu is the best siapa? Papa. Oh papa. Mama nomor berapa? Dua. Wah. Kenapa mama nomor dua? Kok bisa begitu sih? Kenapa mama nomor dua? Mama suka beli jam. Nah, suka beli jam, beli mainan. Beli jam, beli game. Kalau mama? Mama sukanya ngapain? Kenapa? Kenapa mama nomor dua? Karena gak pernah beliin game. Mama itu harus nanya dulu banyak, harus begini-begini. Kalau papa, Aa mau beli ini langsung, papa bilang apa? Boleh. Kalau aku sama cewek, sama anak gitu. Apa-apa boleh. Gitu. Papa baik jadi nomor satu. Tapi kalau mandi sama mama. Papa gak bisa mandiin Aa. Tuh, gimana deh? Bentar, Mama Iyang kan kesini mau nengokin Dede, Raya. Ada Mary gak Mary? Mer, nih, Mer. Iya. Mary. Ada kembaran Mary nih. Apa? Tuh, ada Mama Iis tuh. Tolongin dong, di mobil ada kado buat Ryan Zah. Coba lihat. Mukanya biasa aja, enggak usah melotot-melotot ya. Tunggu dulu, ini perasaan alis makin tinggi ya naik ini, cuy, gitu. Diapain sih? Dibotok ya? Iya. Botok banget deh hidupnya. Emang udah tua ngerasa dibotok? Enggak, 40 lebih. Baru nikah. Udah tua tapi gak nikah. Papa aja udah punya anak dua ya? Iya. Tuh. Papa aja udah nikah ya? So mama. Gimana deh? Padahal suami siapa? Nanti Om Mary nikah ya. Benar, gue cariin ya nanti gue acara reality show mau cari jodoh. Cariin A. Ambilin tolong kado di situ. Udah kado. Tolongin deh kado. Siap. Yeay. Tapi tadi kado ini buat Rafathar mana? Nanti A kita pilih di online aja ya. Benar. Ya kan? A mau beli apa? A mau apa? Banyak. Tapi A belum bunyi, tenang nanti aja. Tapi A katanya tambah sayang sama adiknya, benar enggak sih? Benar. A udah bisa gendong adik ya? Tapi Rafathar mau punya adik lagi katanya. Emang iya? Mau punya adik lagi? Yang cewek. Berapa adiknya? 30. Tapi gimana ibu dari mana? Mana dia, jangan dong 30. Kan itu kayak bebek. Ntar banyak banget. Bebek banyak banget, bertelur 30, 40, jangan lah. Kalau 30, mama bisa gak ya? Kalau mama gak bisa, gak apa-apa kan dari mana? Gak bisa lah mama. Anak kucing. Mamanya semua ketemu Rayansa. Anterin. Mama anterin. Mau ketemu itu dong. Yuk. Rayansa, aku bikin roti dulu ya. Iya. Mamanya sama cantik deh. Bisa. Seneng banget hari ini kedatangan tamu mau nengokin Rayansa. Ada Teis, Dahlia. Katanya mau bawain kado. Aku kan penasaran kadonya, katanya kadonya tuh wow banget. Mana sih yang punya rumah deh? Yaudah Mama Yang Sani ya. Iya, seneng banget didatangin sama Teis, ketemu sama Rayansa juga. Nih tau gak sih nih, kalau yang satu kan yang si Aa, Rafathar mirip gigi ya. Kalau ini mah tuh liat tuh, rapi banget kan. Mamanya lagi mandi, biarin dibayang. Gue pengen culik dia nih. Semalam aja tempat gue. Iya dek, sama Mama Iyang ya. Kamu elet-elet aja nih, kamu bukannya udah tadi, udah nenen. Iya. Mau dinyanyiin lagu apa aja? Mau dinyanyiin lagu dangdut apa lagu Nina Bobo? Nina Bobo mau gitu nggak? Apa? Oh ini lagunya kata salsa. Timang anakku sayang, buah hati ibunda seorang, jangan marah telah berpriap dan akhirnya Rafathar pergi. Mama Is juga aku bilang ya udah mau nengokin Rayansa. Gak lama coklatnya tuh blepetan. Mau banget gue bikin lagi.
Hah? Halo, bentar lu ya, bentar lu ya. Halo, woi. Mana? Yeah. Ini apaan sih barangnya, gue juga gak ngerti. Gue kepo, dibuka gak ya? Huh? Ya ampun, ini tas-tas mahal ini. Ini gendongan. Gendongan. Aduh. Gua tadi ngegosok loh. Amat kebakaran. Aku cari celemek. Adalah aku lihat kayak lap atau celemek. Aku bersih-bersih lah di situ. Iya, iya, iya. Entar aja gampang lah. Kita kode-kode. Iya. Oke. Terus lengket nih gua nih. Iya. Dulu. Ih, gua habis bikin roti coklat. Hah? Gue dipeper lu. Iya. Ya udah ntar kabar aja ya. Oke, oke. Ya udah ntar gue telepon lagi ya. Hah? Oke. Okay. Ah, sip. Ah, itu kenapa barangnya? Bos. Makan coklat lagi perhatiin ke situ ya? Sini. Ah, risik lu ah. Enggak. Udah, thank you. Apa? Itu ngapain barangnya ke situ? Emang kenapa? Ini barang yang diri Bunda Iis. Yang buat Rayansa kado. Serius lu? Iya bener. Lalu kenapa gak bilang ke gua? Kan aku tadi taruh di situ, aku ngegosok tadi takut gosokannya kebakar. Ya lu bilang dong, kirain gua ini celemek biasa. Ya Allah, lagian bos yang enggak aja kayak orang. Dari Mama Iis? Iya, ini ada tisu. Kenapa gak gunain tisu malah gunain itu? Aduh, lagian lu naruh-naruh sembarangan aku tadi takut, aja. Bos, aku tadi takut kebakaran. Karena aku lagi bantengin gosokan, mau gosokin kaos aku. Bos panggil suruh ngambil ini. Terus gimana dong nih? Gak enak banget kalau main Mama Iis tahu, lu tahu sendiri, dia ntar ngomel-ngomel. Iya. Tasan bertahu. Cuci, cepetan cuci, cuci. Hah? Cuci di mana? Cuci aja di mana, kayaknya suka-suka hati lu. Cuci. Ya, bos, kan ada aja. Udah. Tapi kan gak langsung kering, bos. Iya, udah deh, terserah kok. Ya udah, bantuin aku nyuci, ayo di kamar mandi sana. Udah di belakang biar gak ketahuan. Ayo, buruan. Akhirnya aku cuci di kolam renang. Ayo, bos. Cepetan. Ayo, buruan, bos. Cepetan. Nah, ininya mana? Apanya? Ember-embernya itu. Lu cari dong, lu cari. Ketahuan gak pernah nyuci. Astagfirullahaladzim, ketahuan gak pernah nyuci ya? Ya makanya jangan kan mandelin orang mulu. Cuci. Ya mana? Mandelin orang mulu. Udah, di situ aja ngapain masih ikut aku sih? Udah, gue segalak-galak lu, dasar lu, nenek-nenek lu. Cepetan. Jangan berisik, nanti ketahuan. Lagian kayak orang kecil. Kayak anak kecil kayak gak pernah ketemu tisu. Lu berisik lu ya? Allah wakbar. Orang gua kesini. Lu berisik lu ya? Ini kan gua lagi deg-degan. Cepetan, cuciin. Sujud aku di kakimu. Nih, makanya jangan ngandelin orang mulu. Terus. Bagus. Bagus. Ini pegang nih, kiri. Pegang. Terus. Gak apa-apa, biar lu juga bersih. Gue, dah. Nah, juga. Bagus, terus. Gitu dong. Semangat. Lu harus selamatin gue terus. Ini kalau sampai Mama Iis tahu. Emang selamatin bos mulu. Selamatin bos mulu. Saya udah bosan, saya capek sebenarnya ngomong, saya capek hati. Udah cepetan, jangan banyak ngomong. Ya udah bos, kan tinggal megangin, saya yang nyikatin. Itu nodanya masih nempel. Ya gimana, orang coklat susah. Udah. Lagian bos kayak orang ini sih. Udah. Yuk sini, kesini. Kesini bos. Ntar kasih pewangi. Udah, sekarang tinggal peres. Udah bos, matiin itu airnya. Peres
bersih nggak nih? Bersih. Saya kan nyuci sendiri di rumah, nggak pernah ngandelin sama orang. Karena kalau sama orang itu nggak tahu dia kotornya di mana. Ya udah. Udah bos, mati ini tuh airnya. Astagfirullahaladzim. Di kampungku nggak ada air loh. Ini pegang begini. Terus? Bukan satu ini pegang. Terus? Nggak ada kekuatannya sama sekali sih, kayak season. Ah, papa nggak tahu ini dari mama Iis buat Rayanza. Papa tadi pas lagi makan coklat ini kena coklat semua yang kita bikin roti itu, jadi ya, tak apa-apa, takut ketahuan nanti dimarahin ya. Ya aja marah, jangan kasih tahu ke mama ya. Iis ya, oke okay? Jadi kita setrika aja gampang ya, tapi ini basah gimana ya orang habis dicuci gimana nggak basah ya, habis dicuci mah dimana-mana basah. Kalau mau kering nyucinya sama panas sama api baru kering semuanya, habis hilang. Salahnya bukan aku kok, aku yang jadi keteteran dari tadi. Yang naruh di sana siapa? Ya aku yang naruh di sana. Ya, kenapa lu taruh seolah-olah seperti celemek? Iya bukan celemek, emang bos orang ada tisu kok bos masih ini. Ya kan gue lagi nelpon, lu harus kasih. Bos, itu jangan, lu kan bisa ngasih tahu. Saya tadi tuh lagi ngegosok baju-baju saya bos. Lu kenapa basah rambut? Ya bos yang nyiramin tadi, gimana emang gak mau bawain? Lu kalau ngomong sekarang melotot terus. Lebih sekarang kita setrika aja cepetan deh itu. Iya setrikanya di mana? Ya di sono. Ya keadaan saya basah begini ya bos lah yang nyerika. Lu temenin gue gak? Jangan sampai rambutnya gue setrika ya. Mau gue rambutnya setrika. Cepetan. Nih, ayo bawa cepetan. Aja bener-bener ya. Cuci gak hilang-hilang, basah. Gimana ini? Ada si Mary juga udah pusing kita. Gimana akhirnya kita setrika. Pas lagi setrika. Apa-apa pasti aku. Udah disiram, udah diguyurin, udah diapain. Masih tetep aja deh. Bingung kadang-kadang sama bos. Ini udah tahu basah malah suruh begini bukannya dijemur. Emang gak ada kata nanti apa? Sampai kapan ini? Orang gendongan segini suruh iniin, suruh keringin pakai gosokan. Udah kering belum? Mer cepetan, Mer. Kalau enggak, lu tahu sendiri kalau mama Iis marah-marah, gue diomel-omelin. Ya cepetan dong, kalau gue diomelin gimana? Lu dengerin gue makanya, lu dengerin gue ya. Ini lagi diusahain. Iya, lu dengerin gue baik-baik. Kalau sampai mama Iis marah-marah, gue sendiri kan marah-marah, kumisnya rontok, ntar gue dimarahin lagi. Marah-marah, lu gak tanggung jawab, bla-bla-bla, ntar gue diomelin. Lu ngerti gak? Iya ngerti bos, tapi ini kita... Ya bukan, makanya lu juga apa-apa kalau nanti, kalau gimana-gimana, kalau misalnya ada barang yang memang barangnya itu dari orang lain, lu jangan buka dulu. Lu juga jangan taruh sembarangan. Ya kan gue juga gak tahu. Gak mungkin sekarang kalau ada apa-apa gue yang disalahin. Ya gue harus ngebantalin lu lah, gue kan bos. Kalau bos itu gak boleh salah. Ya, jadi aku kan lagi main di ruang tamu, terus tiba-tiba dengar suara berisik banget tuh dari dapur. Aku cek kan, kirain ada berantem-berantem apa, ternyata... Ada apa sih? Kedengeran sampai dalam lu. Ada apa? Enggak, dari dulu itu setiap dim kalau ada barang-barang dari orang itu saya buka dulu, takutnya ntar makanan. Kalau makanan saya cobain dulu. Iya, terus ada apa? Yang mau ngeracun bos tuh kan saya yang mati duluan gitu. Iya, kan saya selalu gitu dari dulu. Iya, emang ada yang ngirim apa ke sini? Ada yang ngirim barang ini, terus barang. Ya kan ini kan ini nyala. Hah? Ini nyala. Hah? Aduh, Allah ya Robi. Bos di pangeran. Udah. Lu gara-garanya ngajakin ngobrol. Gara-gara bos juga ngajakin aku ngobrol. Baru datang. Lu konsentrasi dong, ini bahaya ini dari pasti dari Mama Iis marah-marah. Nah, dari siapa? Ini dari Mama Iis, ini pasti mahal banget buat Rayanza. Mampu ganti gak? Bisa ganti gak ini? Ya, ayo lo. Kalau urusan ganti-ganti, kalau dari aku bos, kan pasti ini marah, bolong banget ya, parah ini. Aduh. Nih, bos, ini mending ditanya dulu barangnya dari mana. Nanti kita nyari deh gimana solusinya. Gua ke Mama Iis dulu. Iya, ditanyain dulu dah. Mama Iis kadonya apa? Biar kita tahu kalau memang ada KW-nya, kalau kita beli. Iya, boleh. Ayo lo. Kok aku? Itu matiin dulu itu. Wah, parah, Omeri. Lu gak tahu, aku mana punya duit sebanyak. Ini buat ganti lu. Yang penting, Omeri sama aja patungan. Kebiasaan dari dulu tuh begitu. Kalau bos ada orang ngirimin makanan, pasti ku cobain dulu, takut diracun. Tapi kan bukan makanan, ini barang. Kan lah, makanya gua gak tahu. Tadi pas dibuka, ini langsung gua taruh situ aja. Lagian, ngegosok. Didiemin gitu aja, bolong lihat. Gara-gara kamu ngajak. Lu kok aku? Yang ngobrol awalnya siapa? Sama AA, sama bos? Iya. Aku pengen tahu, penasaran ini hadiahnya gimana. Aku naiklah ke atas, aku dengerin
langsung bicara sama Iis. Aku tuh hamilnya mungkin nggak terlalu gimana nyusulnya, Ma. Iya, Mama Iis. Mama, kado Mama yang tadi dimintain tolong si Mary, ambilin. Itu kado Mama tuh apa sih? Apa? Iya Allah, Gi, Mama tuh ya kan kalau mau ngado anak sultan kan, orang terkaya di Indonesia, Sultan Agung. Indonesia, Mama kan nggak mungkin yang ece-ece dong. Emang apa sih? Apa sih kan? Itu tuh. Pokoknya kadonya spesial, Mama belinya tuh online dari luar negeri. Karena kan Mama mau pergi kan masa karantina. Dari mana sih? Dari mana? Aduh, dari London. Mama kan paling seneng kalau pergi ke sana. Itu belinya di London? Iya. Online? Online. Nggak ada di Indonesia? Nggak ada. Harganya berapa, Ma? Imnehong lah. Ya Allah, makasih loh, Ma. Udah pri... Gue tuh pas banget. Pas banget. Kan. Gendongannya kemarin tuh jebol. Iya kan, karena... Gedean nggak, toko online-nya pesennya berapa hari kalau kita, bisa nggak sekarang pesen langsung datang gitu? Nggak bisa dong, Febri. Lu mikir ada di e-commerce Indonesia, kan ini kan Mama pesennya di sana. E-commerce luar negeri ini? Dari internasional, itu tokonya ada di St. Regis loh. Kan? Oh iya, kan ada Swarovski-Swarovski. Ini ono kucur itu udah pokoknya cucok, Mel. Lucu banget ya? 20 juta lebih kali harganya. Ya bisa lah. Sama kan orang kirim. Ya iyalah, kan biasa mahal kalau umpamanya ini, Ma. Ini tau gak sih, ini saking langkanya nih, di barang. Kan gue spesial buat Rayanza. Rayanza, Malik, Rahman, ini Ono, Kuncrut, ya buat dia tuh. Jadi Mama tuh pesen karena Gigi kan udah hamil udah dari kapan tahu. Jadi Mama pesennya tuh tau gak, pesen itu baru kamu udah hamil. Langsung pesen. Baru datangnya tuh sekarang, Pi. Coba bayangin, setahun tuh barang. Iya Allah, berarti kalau aku mau pesen lagi? Gak bisa, tahun depan lu baru nyampe. Baru datang. Karena ini special edition. Iya Allah, lucu banget pasti. Lucu banget. Eh, mana dong, aku mau lihat dong. Iya udah, Mary. Mary. Ada Swarovski-nya, ada pokoknya cakep deh. Gak ada yang punya deh sedunia. Akhirnya aku bilang sama Dimas sama Mary, ini gimana harganya ternyata bener kan puluhan juta. Ini Mama Ais pasti ngamuk. Akhirnya si Dimas punya ide. Sebenarnya kain luarnya tuh enggak ini tahu enggak kena. Iya, jadi kena kain luarnya. Jadi bisa sih bisa ini. Bisa akal-akal jadi dilipet begitu. Ini kan enggak ketahuan nanti. Iya, yang penting kalau ketutupan aja. Gawat. Gua stres. Dim. Dim. Mer. Apaan? Aduh. Ya Allah ya Robi. Dimas! Bahasa itu... Bahasa. Ini bahasa lagi! Tuh! Gimana? Gimana ini? Gua... Ngapain dibawanya, Bur? Alah! Harganya tau gak berapa? Berapa? 20 juta! 20 juta! Itu gimana udah bahasa lagi? Gua udah ngeri-ngeri-ngeri, enak-enak. Ini gantinya gimana? Gak tahu, itu urusan kamu sama bos lah. Oh, Mary yang ngebolongin. Gak itu urusan bos sama Dimas. Malah dibawa nyebur lagi. Lagian ngapain nyebur sih? Gimana ini? Oh, Mary sama bos ini 20 juta loh, bos. Gak tau, gimana ini tanggung jawabnya? Ini bahasa lagi. Udah bolong, bahasa lagi. 20 juta ini. Mer! Raffi! Raffi! Mer! Mary! Dimana sih tadi pada ngapain enggak, sih? Enggak, ini ada olahraga. Si Mary kemana sih? Enggak tahu ini. Tahu. Ini aku, mamanya jangan di sini. Ini bebeknya ya. Suka keganggu kalau dia kadang. Kayak ada dengar suara Mary di sini. Enggak ada, enggak ada Mary, enggak ada di sini. Ya. Ini mamanya mama, mama jangan di sini licin loh. Ini lantainya basah. Ini bebeknya takutnya hidup. Ini kalau bebeknya hidup ternyum loh. Udah sini. Ayo, di dalam. Si mana sih mama nyariin Mary? Enggak ada di sini. Ada tadi lagi keluar tapi enggak tahu enggak di sini. Masa sih? Tenang aja, iya. Mama ini kan cicilan rumah masih banyak. Enggak, tapi kan... Katanya masih bertahun-tahun. Enggak usah lah, Ma, kasih yang mahal-mahal. Iya, tapi kan kasihan ini kan buat cucu Mama. Iya, tapi kan maksudnya enggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Iya, hari aku denger kan harga 20 juta aja, dari London, enggak usah yang mahal-mahal. Kita mah orang sederhana, Ma, dikasih yang murah iya, juga. Iya, tapi kan iya, tapi kan itu udah kadung dibeli barangnya. Gimana sih? Iya sih, cuman orang barangnya udah kadung kan dibeli. Kalau barang mahal gitu kan susah nyari. Enggak, tunggu dulu, Mama ngeliat mimik kalian tuh kayak orang lagi bingung, kenapa sih? Kita nyariin Om Mary karena dia kadang hilang. Mama tuh cuma nyari Mary, mau nanya itu kado kemana. Kenapa sih pada repot banget? Ya udah bantuin cari Mama ketemu Gigi di atas ya. Ya udah, cariin ya. Iya, Ma. Iya, Mama. Udah kadung dibeli. Iya, kita cari Om Mary sampai ketemu. Ayo. Si Mary cariin tuh. Malah santai-santai. Lu, lu jangan santai-santai ya. Jangan santai-santai ya. Lu malah santai-santai. Mana itunya? Itu, aduh. Astagfirullah, 20 juta. Ini 20 juta, astagfirullah malah santai-santai. Akhirnya kita punya ide, kita nyari keluar. Pasti di Indonesia juga banyak gitu, kayak di toko-toko, di supermarket, minimarket. Ya kan, barang-barang yang kayak gitu tuh pasti ya dari Indo-Indo juga gitu, made in Indonesia, di luar, kayak dijual di luar negeri.
Udah, Dim, gimana dong cari solusinya nih? Tapi bos, kayaknya ini mah made in Indonesia banyak. Jadi kita nyari-nyari aja keliling. Di pasar-pasar dekat rumah. Di pasar, boleh. Siapa tau nih kawainya. Lu dasar lu yang males-malesan lu. Ini lu tanggung jawab lu. Ya udah cepetan. Lu bukannya bantuin lu ya. Sini, lu dasar lu. Ayo cepetan, yuk. Akhirnya aku pergilah ke pasar. Nanya-nanya ternyata ada alat perlengkapan bayi. Aduh. Ayo, sini. Wah. Kayaknya ada di sini, Dim. Iya, nih. Wah, ini banyak mainan anak. Nih. Banyak mainan, Pak. Nah. Ini banyak mainan, Pak. Kayaknya mau nyari itu apa? Apa sih namanya gendongan bayi? Perlengkapan bayi di mana? Ini kan anak-anak nih, perlengkapan bayi di mana, Pak? Oh, sebelah sini. Hah? Ada? Sebelah sini. Sebelah. Ya. Oh. Mana? Sebelah mana? Oh, sini. Oh. Ah. Makasih, Pak ya. Makasih, ya, Pak. Ya. Nah, Dim, gua rasa kita selamat nih. Perlengkapan bayi. Kakinya juga sama aja lah. Model London, model mana. Sebenarnya kan kegunaannya buat gendong-gendong bayi, bener nggak? Iya, yang kayak gitu tuh kebanyakan paling dari Indo-Indo juga. Nggak mungkin dari luar negeri, mahal lah. Ya makanya, udah. Pasti banyak di sini yang mirip-mirip gitu. Tapi ini kebanyakan nih, aku lupa juga warnanya warna apa sih, A? Warna apa ya, Bu? Ada ini nggak, Bu? Buat perlengkapan, buat gendong-gendong bayi gitu. Iya. Gendongannya. Tapi yang kelihatan kayak dari luar negeri. Iya, yang mirip yang dikasih dari Mama Is. Oh, nah, gitu. Ya mana tahu dia. Tahu Mama Is yang kayak gimana. Tahu, tapi tahu Is Dahlia nggak? Tahu dong. Yang ada kumisnya. Ya, ada kumisnya. Kalau yang kumisnya ya? Kalau marah tahu sendiri kan? Oh, iya. Dia jadi kasih saya perlengkapan bayi buat gendong si Rayansa dari London katanya. Oh, tapi rusak. Makanya saya mau mirip yang KW-KW aja. Ada dong pasti. Ah, ada udah. Ada. Sip. Mana? Coba lihat. Yang ada tipsnya. Oh. Kayak gini bukan sih, Dim? Beda. Beda bukan. Gue lupa. Ini kali, Dim. Ini kali ini. Enggak, ini. Kalau gak salah bukan gini deh. Terang. Ini 100 ribu ya, Bu ya? Ini 100 ribu harganya nih. Ini berapa nih? Ini berapa harganya? Oh itu 165 ribu. Ah, Mama Is bilang puluhan juta. Iya, bohong kali ya? Bohong kali. Ada kata dari London puluhan juta, percaya nggak? Mbak, ongkosnya kali. Hah? Ongkosnya yang mahal. Ini kali ya? Ini guling. Ini? Ini 67 ribu, murah. Lah iya. Wah, gimana nih? Ya makanya itu dia, Bu. Is Dahlia mah heboh, tapi yang mirip. Biar kita gak ketahuan yang mirip lupa, yang mana. Lupa warnanya. Warnanya tuh hijau. Itu kan gendongan juga tuh. Ini? Yang ada binatangnya, iya. Ini sapi Ahmad. Iya. Rapi Ahmad. Ini berapa nih harganya? Murah itu mah, gak nyampe 500. Gak nyampe 500 ribu? Jangan mahal. Udah, Dim, cari yang mirip, Dim. Mana ya? Nah! Coba lihat. Ini Bu, bener Bu, mirip Bu. Ini berapa harganya Bu? 300. Wah, 300 ribu. Berarti kalau Mama Is bilang 20 juta, 19.700. Kemana itu sisanya? Bisa dapat 60 sampai 70 gendongan. Awet ya. Ngapain beli yang 20 juta? Tapi ini bener motifnya kayak gini. Iya bener. Bener. Coba buka ya. Buka. Iya bener kayak gini mirip ya. Oh iya. Bu ini aja Bu, berapa harganya tadi? 300. Dim, pinjam duit dulu ya. Ya elah, nanti gua ganti. Berarti ada uang-uang ini dong. Oke, coba nih. Kan udah banyak nih love-nya tuh. Gak bawa dompet. Tenang, saya sih duit segini-gininya. Bukan, ini buat bagi-bagi ibu, lu bayar ini nih. Akhirnya karena aku nemu, aku senang banget. Pokoknya semua yang jaga toko, aku kasih hadiah, aku kasih games, aku kasih quiz. Alhamdulillah ya Allah. Saya mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah 100 ribu? Kalau jawab pertanyaan. Kumpul. Sultan bagi-bagi duit 100 ribu. Kamu sini, kamu apa? Iya, kamu siapa namanya? Sini, naik. Sini, ini dulu deh, siapa namanya? Ibu Hera. Ini Ibu nih. Ibu Hera. Siapa kamu? Sini. Kau aja yang cantik-cantik. Yang perawan siapa boleh, namanya? Ibu boleh. Naira. Lu bisa aja ibu ini sini. Ibu ini sini semua ikutan. Ya ibu di sebelah sini ibu. Apa tapi ya? Aku gak debat, dapet ya. Aku gak debat. Iya. Siapa ibu namanya? Yuli. Ibu Yuli yang di sini? Iya, jaga toko. Uh-uh. Ibu Yuli, pertanyaannya siapa nama dia? Dimas. Dimas siapa? Ayo. Dimas aja lah, gak usah Pak Ahmad. Ah, panjang gak cocok lu. Dimas apa? Dimas Cilok. Baso. Dimas Baso. Dimas Baso.
Dimas Ramadan. Seratus ribu. Sekarang ibu, siapa nama ibunya ibu? Ayo tebak siapa? Siapa? Ibu Nurma Haji. Benar. Ya kan susah. Itu susah. Ibu tahu nama ibunya dia? Saya juga tahu. Siapa nama ibunya? Ibu Nurma Abbas. Oh benar. Lagi. Enggak, udah sekarang sini. Tadi Dimas kasih pertanyaan dong. Ayo Dimas. Siapa nama anak pertamanya dia? Rafathar Malik Ahmad. Betul. Kata siapa? Kata siapa? Emang benar namanya Rafathar? Ganteng gak Rafathar? Ganteng kan dia? 100 ribu! Sekarang ibunya. Siapa nama istri saya? Istri saya yang mana? 100 ribu! Bocor ya, bener. Aku kasih tambahan ya. Coba cari kado buat Rayansa warna biru. Boleh? Cepetan, satu menit. Yang paling lucu. Satu orang lima. Ya, cepetan, satu orang. Satu orang lima barang. Cepetan, tenang. Satu orang lima, cari lima barang. Satu menit. Nih, di situ juga boleh. Yang penting warna biru. Warna biru. Ayo, ibu. Lima item warna biru. Nih, ambil nih. Nih. Warna biru, cari. Nih, jatuh. Tuh, dua, tiga, empat. Satu lagi. Ini kursi, kasih kursi aja. Sembilan, delapan, enam. Nah, semuanya kumpul lima, di sana. Empat, tiga, dua, satu. Kumpulin. Tenang. Coba dihitung dulu. Coba. Biru semua enggak. Karena aku suka warna biru. Satu persatu punya Ibu Hera dulu. Ya. Satu, sebentar. Coba Ibu Hera kasih apa aja? Baju, sabun. Sabun jemper, baju jemper. Sepatu, kaos kaki. Iya. Wih, hebat. Saya tambahin 100 ribu. Mantap. Coba. Ini yang bayar ribu ya buat saya. Bang Adia. Bang, gak mau bayar dia bagaimana jadi gugur dong. Parah. Coba, Ibu. Ayo. Siapa? Ini siapa? Naira. Naira. Kasih boneka buat Rayanza warna biru. Baju. Boy warna biru. Ini mah umurnya Rafathar. Ini boneka. Tas. Ini. Rayanza belum sekolah, tapi gak apa-apa. Kaos kaki. Gigitan. Kita kasih 100 ribu. Ya. Bayarin ya. Kok pada gak mau bayarin ya? Rugi. Pada kasih tapi pada gak mau bayar. Punya ibu mana? Coba ibu ngasih apa? Selimut. Ada dua selimutnya. Selimutnya dua. Selimut. Gendongan. Celana. Satu lagi. Iya buat Rayansa. Kasih 100 ribu. Bayarin ya. Yang bayar siapa? Yang bayar aku sendiri deh. Buat siapa? Dia baik tuh. Ah yang bayar. Ibu ya. Ibu siapa namanya? Lisa. Lisa satu anduk. Ibu Lisa Blackpink ya? Ini. Oke, semua. Iya, saya kasih 100 ribu. Ibu beli bener nggak? Bayarin saya bener nggak? Nggak? Bener nggak? Bener, dibayarin nggak? Dibawa pulang lah ya, bungkus. Ini ada 200 ribu lagi nih. 3, 4, 5. Yaudah nih, bayarin itu. Ya, lu tambahin ya. Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyelamatkan saya. Bu. Berarti Is Dahlia nggak marah-marah. Utang ya. Hah? 100 lagi ngutang. Ya elah 100 ribu lu nggak ada duit. Nggak bawa dompet. Parah orang, aku maaf ibu ya, saya ngutang 100 ribu ya. Ya udah. Jangan ngutang, udah. Ibu baik banget. Ibu. Makasih ibu ya. Makasih. Yang penting sehat selalu. Bu kalau mau kirim beneran, saya tunggu ya. Iya, tunggu di rumah. Makasih ibu. Iya. Udah pas aku pulang, baru masuk ke rumah, Mama Is ada. Aduh. Waduh. Aman. Kita gak akan kena marah sama Mama Is, ya kan? Karena mirip. Otak lu bener-bener kawet.
Kita cari yang KW, kita cari yang mirip. Ayo. Udah tenang aja, aman. Selamat, selamat. Payung hitam. Lagunya Mama Is, tau gak lu? Payung hitam. Orang suruh ngambil gituan aja. Mer? Mana sih Mary? Eh, lo abis dari mana nih? Kok ada yang gitu-gini ya? Abis pada... Nggak tunggu dong, dari mana? Dari mana? Jalan-jalan, Mama. Kok siang-siang jalan-jalan ngapain panas? Ya, ada nyari payung. Iya, daripada lari-lari, Mak. Kan capek, mendingan jalan-jalan. Tunggu, enggak. Ini apa yang diumpetin? Apa yang diumpetin? Enggak ada. Mana? Emang iya? Tuh, gua enggak ada. Tuh, enggak ada. Tapi enggak nih kayaknya. Enggak ada. Kita enggak bisa nih. Sirap. Nih lo habis, itu apaan tuh? Enggak bisa. Barang bukti. Enggak, lu dari mana? Lu dari mana tadi? Coba jujur. Nganter AA. Kemana? Keluar tuh. Keluar ngapain? Coba A. Mama Is lihat. Kan ketahuan Mama Is. Dimarahin nih pas ini. Mama Is nih abis nih gue nih. Lu mah ya. Honora yang dipotong. Pipi, lu mah gak menghargai Mama. Ini kan gak bisa, ini agak mirip-mirip aja. Bukan, nih gak kayak gini. Sejujurnya, waktu aku lagi bakar roti, itu coklatnya nempel semuanya, mah. Terus? Karena aku nggak tahu, ternyata si Mary nggak ngasih tahu. Dicuci di apa, nggak. Ya, Mary, ma- coba lihat, coba sini. Maaf ya, Ma. Makanya tadi aku takut. Mama kan kalau marah kumisnya tambah lebat. Iya, Mama. Enggak, lu apain? Nggak, ini gara-gara dia. Nggak, ini ceritanya. Kan tadi lu yang salah ya? Iya, Om Mary. Tahu, iya deh, Mary aku deh. Aku belum ngejelasin. Mama, aku nganter doang, bener. Aku nganter doang. Ngejelasin. Jadi aku ambil itu kado dari Mama Is buat Rayanza. Aku taruh di dapur sebentar. Lagian Mary ngapain sih? Udah tahu ini. Aku liatin kadonya, ternyata kado itu yang gendongan yang mahal banget mereknya, bos. Iya, itu dia dari London. Ya kan aku kaget, terus? Aku takut Mama Is marah, makanya aku berusaha nyari sama si Dimas. Ya tapi kan beda, A. Ini kan PO-nya aja setahun loh. Gimana dong itu, A? Si A, lu mah gambar gay gue mah kesel sama lu. Tuh kan marah kan. Marah kan. Aku udah bercanda. Beda, tapi A bener, A beda, yang itu kan mahal banget. Beda lah. Orang secara bahan aja udah beda, kan iya, mau ngasih buat Ryan. Aku cuma enggak mau Mama Is kecewa dan marah aja. Aku kan tahu kalau Mama Is marah, aku kan telinganya pasti pusing. Ya udah, mana ambil tuh barang yang itu. Mana tuh? Coba diambil, coba Mer. Lima. Coba lihat, mana yang coba lihat. Coklat. Tuh, udah kebakar, udah bolong banget. Tapi, ini gara-gara bos dulu, habis enggak, dicuci sama bos. Enggak, tapi ini bukan ini kok. Bukan itu apa? Bukan yang dari ini. Mama Is yang dari London kan ini. Bukan ini, emang Mary tadi ngambil ininya ada box 2 memang, tapi beda. Oh. Beda, bukan yang ini. Berarti bukan yang ini, Mama Is. Bukan. Alhamdulillah. Coba. Jadi itu bukan yang dari Mama Is? Bukan, coba. Mana deh, Do. Mana Do, yang... Nih, yang ini yang benar. Ini yang dari London ya, itu? Ya, ini dari bukan London. Bukan yang ini? PO setahun, Mama, khusus ya buat Rayanja. Jadi itu bukan, itu punya siapa ya? Ya Allah, gak tau Mary. Ngambilnya di itu, dari driver itu, Mama Iis tadi. Ya Allah, kotaknya sama kayaknya ini mah punya Saki kali, anaknya Iki. Iya. Oh, anak Iki kali. Ya udah ini yang benar. Dah, alhamdulillah akhirnya gue sampai udah migrain ini, tau gak sih, lari-lari. Oh, ya Allah, ini yang jadi dari London. Ya Allah, Mama Iis, maaf ya. Makasih ya. Lo kayak Mama Bedenya kesan. Salim dulu sama Mama. Ya Allah. Berarti bukan yang ini, yang dari London. Ya benar. Allah, kita buka yang dari London. Satu, dua. Oh, mirip ya, Ma. Tapi mirip ya. Jangan ini yang KW-nya. Bukan. Nah, itu mungkin itu. Tapi kalau yang... Oh, tapi bahannya ini, beda. Beda. Oh, iya beda. Yang oh, iya beda kan? Ini beda. Gampang beda. Kebakar. Ini gampang beda. Kebakar. Ini 20 juta itu, Ma. Ya Allah. Harga tuh berbicara ya. Ya kan? Maaf ya, Ma. Ya, ini dijaga. Jangan sampai rusak. Ini dari Ember. Terus ini gimana? Dari London. Nah, ini buat Om Mary. Ya, nanti sama anaknya. Makanya cepet nikah gitu, A bilang. Nikah.
Tuh, A'a udah pengen omelin nikah. Aku tuh udah pikir hampir aja kirain kita mau diomelin sama Mama Iis. Soalnya lu kalau kayak gitu makanya setahun lo. Makanya tahu enggak sih Mer, lain kali kalau ada orang kasih juga lu pada tempatnya. Jangan ditaruh di dapur. Lu pikir itu bumbu. Aku tadi tuh buru-buru teh, pas aku mau masuk ke dalam ternyata gua ada gosokan. Enggak, lu buka-buka berarti lu juga enggak sopan. Enggak boleh. Pemberian orang tuh enggak boleh dibuka-buka. Jangan itu gua yang buka-buka terus buat lap dia makan coklat dilap-lapin begitu. Suruh papa bikin coklat roti. Apa yang salah? Minta tolong. Apa yang salah? Apa yang salah ya? Ya kan? Hah? Itu kan bukan elap, A. Itu kan buat yang dede. Yang salah siapa? Kok jadi papa bilang papa yang ngajak? Oh salah ya, bos, salah. Bos, papa yang salah. Emang papanya selalu salah. Jadi pas yang di tangga, A, kita bikin roti. Oh benar. Yaudah, jangan salah. Saling menyalahkan. Yang paling penting kan ini udah ada. Ini disimpan yang punya Ryan. Saya dari London, 20 juta dari Mama Iis. Tapi yang... jangan lupa, ini buat Ryan. Buat Rafathar juga jangan lupa. Ya, enggak. Nanti buat Rafathar nanti kalau kita udah ini nanti di situ AA pilih ya, yang mana ya? Ya, oke. Ya. Oke, berarti kan ini yang udah punya Rayanza udah. Ini berarti yang punya si Saki lu gantiin. Saki itu anaknya Iki. Anaknya Iki. Sama Nadia. Anak Nadia. Itu Mama, Rizky. Anaknya Rizky. Oh, Rizky Ridho. Ya. Ya Allah, ini punya si Rizky Ridho. Saki. Ya Allah, Iki maaf ya, Ki. Ya Allah. Gantiin lah. Ini 30 juta loh. Enggak, kalau ini mah enggak. Kalau ini, ini mah. Pokoknya gantiin ya. Mary. Oh, Mary. Potong gaji. Rumah gak jadi. Potong gaji. Soalnya Mama tuh gak punya waktu. Mama tuh gak punya waktu. Lu tahu kan gue sibuk ya? Iya, sibuk.